Hai guys, selamat datang lagi di channel aku Leni. Kali ini aku bakalan Shopee rekomendasi atasan Korean style atau blus tali serut ikat yang kekinian banget, terlaris, terbaru. Dan kalian tenang aja, pastinya aku bakalan cantumin semua link pembelinya di description box-nya aku untuk memudahkan kalian nantinya check out di Shopee. Dan untuk baju atau outfit yang aku pakai hari ini, pastinya aku bakal cantumin link rekomendasi videonya dan link pembeliannya di description box-nya aku, jadi kalian tinggal klik aja ya. Oke, sebelum mulai kalian bisa like, komen dulu di bawah, dan buat kalian bergabung jangan lupa untuk subscribe dulu ya, subscribe. Tekan juga loncengnya agar kalian sudah dapat notifikasi dari setiap video terbaru aku. Kalau udah aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Dan di sini aku langsung aja untuk review blus tali serut atau blus Korean style yang pertama. Jadi ini tuh benar-benar super kekinian banget ya blus tali serutnya, dan aku beli di toko grosir Lucky atau Lucky.store ya. Pokoknya nanti aku bakal cantumin link pembelian di description box-nya aku. Aku juga rekomendasiin toko ini karena banyak model blus yang lainnya ya. Di sini untuk namanya sendiri, blus yang pertama ini Hexa Blus Crinkle. Dan untuk pilihan warnanya sendiri di sini tuh ada sekitar 4 pilihan warna, dan pastinya aku langsung beli 2 warna karena aku suka banget sama model blus ini karena super lagi kekinian banget, lagi terlaris banget ya guys. Untuk warnanya sendiri aku pilih yang warna purple, benar-benar cakep banget warna purple-nya, dan warna yang coklat susu gitu. Jadi aku langsung beli 2 ya untuk model blus yang sama. Untuk lingkar dadanya sendiri pastinya itu fit to XXL ya, karena lingkar dadanya itu 130 cm plus-plus gitu, jadi dia tuh bisa melar karena ini tuh bahan crinkle airflow. Dan untuk panjang bajunya itu 62 cm, jadi dia tuh untuk panjang bajunya tuh standar gitu ya guys. Dan yang aku suka itu ini tuh lengannya, nah lengannya kayak gini, dia tuh untuk ujung lengannya dia tuh wudhu friendly tuh, untuk karetnya tuh super cakep banget. Dan ini tuh sebelum diserut, sebelum talinya diikat, dia tuh kayak gini, jadi bisa dua model kayak gitu ya guys. Untuk dipakai kalian bisa talinya itu diikat kayak gini, atau kalian bisa biarkan kayak gini aja. Dan ini setelah diikat serut kayak gini, cantik banget. Pokoknya ini tuh yang lagi kekinian dipakainya tuh caranya ininya tuh diikat serut kayak gini ya, bukan dibiarkan gitu aja. Dan untuk bahannya sendiri ini tuh crinkle airflow yang super kekinian juga, dan ini tuh salah satu bahan anti kusut favorit aku, yaitu crinkle airflow ya. Untuk modelnya sendiri, untuk atasnya itu kerah Shanghai kayak gini, dan dia tuh full kancing dari atas sampai bawah, tapi dia ada penutup kancingnya kayak gini. Untuk kancingnya sendiri warnanya senada gitu ya, kalau bajunya warna purple, kancingnya juga warna purple. Dan untuk bawahnya sendiri dia kayak gini, jadi dia tuh lurus dan pakai jahit tepi biasa, lumayan rapi juga. Untuk belakangnya polosan aja kayak gini, super cakep banget. Dan untuk blus ini tuh sama ya, ini warna coklat susunya dan ini warna purple-nya. Untuk Hexa blus ini aku beli di harga 61.000 aja, dan di sini aku bakal langsung aja untuk review try on-nya lebih detail. Oke guys, untuk selanjutnya, jadi ini tuh blus yang selanjutnya, tapi aku masih beli di toko yang sama ya, di toko
ke lucky.store gitu atau grosir.lucky gitu. Dan untuk atasan blus ini sendiri itu namanya Jaya Blus gitu. Dan untuk pilihan warnanya sendiri di sini tuh hanya ada 4 pilihan warna, dan pastinya aku pilih yang warna putih ya. Pokoknya aku tuh enggak bakalan ketinggalan warna putih sama hitam. Pasti kalau aku Shopee haul atau review atasan tuh pastinya ada warna putih, kalau enggak warna hitamnya, karena itu warna favorit aku dan warnanya netral ya, bisa disetelin sama apa aja. Dan untuk size sendiri fit tuh XL karena untuk lingkar dadanya ini 120 cm dan panjang baju depan ini 50 cm, untuk panjang baju belakang 65 cm. Jadi untuk ini sendiri karena ini tuh temanya tali ikat serut, ini tuh tali ikatnya ada di ujung lengannya ya. Dari ujung lengannya itu ada tali ikatnya kayak gini. Aku tuh suka banget sama baju yang ada tali-talinya gitu, kayak walaupun bajunya polos tapi kalau ada tali-talinya gitu kayak kesannya itu benar-benar modelnya itu bagus banget, Korean style banget. Dan untuk bahannya sendiri itu bahan crinkle ya guys, bahan crinkle juga, enak banget jatuh dipakainya. Terus untuk modelnya sendiri dia itu kayak kerah kemeja biasa dan full kancing dari atas sampai bawah kayak gini. Dan pastinya lengannya wudu friendly karena ini tuh diikat kayak gini ya guys. Untuk atasan ini sih menurut aku agak crop gitu, jadi cocok banget disetelin sama celana jeans high waist atau enggak dimasukin gitu bajunya, super cocok banget ya guys. Untuk model belakangnya kayak gini, model belakang kemeja benar-benar super cantik banget dan bahannya tuh benar-benar flowy banget, aku suka. Untuk Jaya shirt ini aku beli di harga 58.000 aja, aku super rekomendasiin banget ya. Dan di sini aku bakal langsung aja untuk review lebih detail. Selanjutnya untuk atasan Korean style atau tali serut selanjutnya, jadi ini tuh aku beli di toko Cherry on Fashion ya. Di sini juga aku rekomendasiin banget tokonya karena banyak banget atasan yang unik-unik juga. Salah satunya ini tuh namanya Blues Jenny ya, namanya tuh Blues Jenny. Dan untuk pilihan warnanya tuh lengkap banget, ada sekitar 15 pilihan warna, banyak banget. Dan untuk aku sendiri aku pilih yang warna purple lagi ya, aku lagi suka banget warna purple karena warnanya tuh super kalem banget kayak gini. Dan untuk size-nya sendiri pastinya ini tuh fit 2XL ya, karena untuk lingkar dadanya sendiri ini tuh 136 plus-plus gitu karena bahannya crinkle airflow, jadi dia tuh melar gitu. Tapi untuk lengannya sendiri dia tuh cuma 31 cm karena dia tuh lebih ke kayak batwing gitu ya guys. Jadi lengannya itu dia tuh cuma 31 cm. Jadi dia tuh tetap panjang ya karena itu ngebatwing gitu. Dan untuk panjang bajunya sendiri panjang baju depan 51 cm dan untuk panjang baju belakangnya 61 cm. Jadi panjang baju depan sama belakangnya itu beda ya. Dan di sini untuk tali serutnya sendiri dia ada di bagian bawah depan. Sebenarnya aku udah punya ya untuk model yang kayak gini, cuma agak berbeda sedikit. Dan ini tali serutnya ada di sini ya, jadi kalian tinggal diikat serut aja. Ini tuh cocoknya disetelin kayak bawahannya itu rok, kalau enggak jeans high waist juga bagus juga. Dan untuk bahannya pastinya ini tuh crinkle airflow karena ini tuh benar-benar super favorit aku banget untuk bahan yang anti kusut kayak crinkle airflow ya. Untuk modelnya sendiri dia itu polos kayak gini untuk kerahnya, dan dia itu blus polos. Dan untuk di belakangnya dia tuh ada kancingnya ya, jadi biar kalian tuh nggak susah pas lagi pakai bajunya. Jadi dia tuh ada satu kancingnya gitu, dan itu dari Cherry on Fashion ya, Blues Jenny Cherry on Fashion gitu. Untuk model lengannya sendiri dia tuh kayak batwing lengan oversize, dan dia tuh wudu friendly ya, untuk ujungnya dia tuh karet wudu friendly. Dan yang aku suka dia itu blues tali serutnya ada di sini, ini tuh benar-benar super kekinian banget. Untuk Blues Jenny ini aku beli di harga 62.000 aja, super rekomendasiin banget dan banyak banget pilihan warnanya ya. Di sini aku bakal langsung aja untuk review try onnya.
My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Boy, the one to show me now and forever. Oke guys, di sini aku udah Shopee Hore review blus Korean style atau blus tali ikat serut ya, yang super terlaris, kekinian dan terbaru banget. Mudah-mudahan jadi rekomendasi yang tepat buat kalian yang lagi cari atasan yang unik atau enggak yang terbaru, yang lagi kekinian, yang lagi ngehits. Mudah-mudahan jadi rekomendasi yang tepat ya. Di sini juga aku pernah rekomendasiin atasan tali serut juga. Pastinya aku bakal cantumin link rekomendasi videonya di description box-nya aku ya. Jadi kalian cek description box-nya aku ya. Dan aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir video ini. Dan kalian jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share agar channel aku semakin berkembang. Dan sampai jumpa, see you next on my video. In your eyes, no way to define what we feel inside.